penampilannya. Ini seperti di Belgia, ada sebuah restoran yang justru dibuat berada di dalam kolam atau di dasar kolam. Betul, apalagi untuk urusan pemesanan dan pengantar makanan, ini pengunjung akan dilayani langsung oleh para penyelam. Wah, unik sekali. Sebuah restoran di Belgia punya konsep bersantap di dalam kolam. Sebelum makan, pengunjung terlebih dahulu diwajibkan mengenakan baju selam. Sampai di dalam tabung, pakaian selam tersebut barulah digantungkan. Layaknya restoran pada umumnya, pengunjung bebas memilih menu yang mereka inginkan. Pengunjung akan dilayani oleh pelayan restoran yang merupakan para penyelam. Pesanan makanan akan diantarkan penyelam dalam kotak tahan air. Setelah mengantarkan makanan, penyelam akan pergi dan membiarkan pengunjung makan dalam ketenangan di bawah air. Untuk mencoba pengalaman unik ini, pengunjung harus merogoh kocek 99 euro atau sekitar 1,4 juta rupiah.